bahwa secara fisik itu David udah jauh lebih bagus ya, jauh lebih bagus. Besok ini adalah Senin ke-8, David berada di ICU dan saat ini dia masih di ICU. Nah, untuk perkembangan syarafnya sendiri itu saat ini komunikasinya udah jauh lebih bagus, walaupun masih ada jeda beberapa detik. Jadi dia tidak seperti kita ditanya langsung jawab atau bertanya balik, tapi dia masih ini sebenarnya masih komunikasi satu arah, ditanya baru dijawab, tidak ada inisiatif untuk menjawab. Jadi dia belum dikatakan normal ya seperti orang-orang biasa, tapi alhamdulillah puji Tuhan itu sudah jauh lebih bagus. Di besok ini adalah Senin ke-8, itu perkembangannya sudah sangat luar biasa sebenarnya secara fisiknya. Jadi proses untuk berjalan itu adalah melatih dia agar keseimbangannya itu kita tahu apakah seimbang atau tidak. Kemudian apakah dia itu bisa berdiri dengan baik atau tidak. Dan ini masih proses. Sampai dengan saat ini belum ada informasi yang diberikan oleh pihak rumah sakit kapan dia bisa dipindahkan ke ruang rawat inap. Ya itu kan sekali lagi ya, ini kadang-kadang kalau di postingan itu videonya itu cuma beberapa detik kan, dan kalau teman-teman lihat itu masih komunikasi yang satu arah. Saya mengatakan komunikasi satu arah artinya bukan inisiatif dia untuk kemudian harus bertanya gitu ya, tapi ini ada proses menggali kembali memorinya dia, ingatan dia, agar dia bisa kembali normal gitu. Harapan keluarga adalah dia harus kembali normal seperti begitu. Belum ada kabar dari dokter kapan dia akan keluar dari ICU. Oh, David mungkin dia tidak tahu bahwa apa yang sedang terjadi gitu, karena dia kan seperti teman-teman tahu mengalami benturan yang luar biasa di kepala sehingga masuk ke kategori DAI level 2 kan. Jadi saat ini dia berjuang untuk kembali hidup. Besok adalah sidang pembacaan putusan ya, vonis gitu. Jadi besok kami keluarga akan datang. Kita tahu tuntutan dari jaksa itu adalah 4 tahun, kami berharap masih bisa ditambahin 2 tahun lagi menjadi 6 tahun, dan kami berharap mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan dan apa yang sudah terbukti di persidangan. Oh, harapannya adalah diputus sesuai dengan fakta persidangan, sesuai dengan bukti-bukti, dan juga sesuai dengan kekejian yang dilakukan terhadap David. Kami berharap hukumannya dilakukan adalah yang setimpal dan maksimal. Yang pasti kami akan rame-rame datang. Nah, saya sendiri juga pasti akan datang dari pengacara, keluarga-keluarga dekat yang lain, dan juga keluarga besar David, dan juga keluarga dan teman-temannya bapaknya David, yaitu Joe. Kami berharap nanti vonis dari majelis hakim tunggal ini juga memberikan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 4 tahun terhadap anak. Tadi jaksa penuntut umum juga sampaikan ada 10 unsur di mana secara faktual sudah terbukti keterlibatan anak, dan dia dianggap tidak ada unsur pemaaf dan pembenar sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban, seperti itu. Jadi ini baru selesai dibacakan, sesuai agenda hari ini adalah tuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ya, dengan inisial AG. Jadi tuntutan dari JPU adalah menyatakan anak berkonflik dengan hukum dengan inisial AG itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 355 ayat 1 KUHP, atau dengan kata lain tindak pidana penganiayaan dengan rencana, penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Kemudian terhadap yang bersangkutan itu salah satunya adalah dituntut untuk menjalani pidana di LPKA itu selama 4 tahun. Hal yang memberatkan sudah pasti karena perbuatan anak berkonflik dengan hukum ini menyebabkan luka berat ya, bersama-sama ini ya, bersama-sama dengan yang lain menyebabkan luka berat. Itu menjadi salah satu. Tadi ada beberapa ya, belum bisa saya sebutkan semuanya, ada beberapa, salah satunya adalah itu. Tapi dengan banyaknya alasan yang beratkan dan lebih sedikitnya alasan yang meringankan, sehingga kami menuntut dengan pidana menempatkan dalam LPKA selama 4 tahun. Ini juga sudah mempertimbangkan pertimbangan dari Bapas ini. Bapas, ancaman maksimalnya
Untuk dewasa adalah 12 tahun. Sehingga untuk anak itu dipotong setengah sesuai undang-undang, jadi ancaman maksimalnya 6 tahun. Ya contohnya kalau yang meringankan karena ini anak ya, dengan usia muda maka diharapkan dapat memperbaiki kebuatannya ya dengan masa depan yang masih panjang. Itu salah satunya kalau anak. Kami sudah melihat ini yang paling optimal dan sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh keluarga. Begitu. Kita berharap nanti sampai divonis hakim juga sesuai dengan jaksa penuntut umum dan nanti terkait dengan berkas tersangka yang lainnya juga memberikan tuntutan dan vonis hukum yang maksimal, begitu Mbak. Dan anak AG terus akan kooperatif dan kita akan menyampaikan pembelaan-pembelaan kita. Kami berharap pembelaan kami besok dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, Ibu Hakim untuk putusan hari Senin nanti. Pasti banyak fakta-fakta yang akan kita luruskan besok. Seperti tadi dari pihak Jaksa Penuntut Umum sepertinya kurang memperhatikan saksi dan ahli secara komprehensif, khususnya ahli pidana anak yang kami ajukan, psikolog forensik, dan ada beberapa catatan kami lainnya juga dalam fakta-fakta yang dihidangkan yang belum bisa kami share di sini. Pembelaan pasti tentang sebenarnya jalan cerita yang menurut anak AG dan bukti CCTV. Makanya kami berulang kali dalam sidang kemarin menyampaikan bukti CCTV, memperlihatkan ke Ibu Hakim, dan itu sebenarnya beberapa fakta CCTV tidak sesuai dengan tuntutan kami lihat tadi. Makanya kami akan tanggapi besok di pledoi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.